بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفع في علوم في دارين آمين ولعالم الأخرى علامة ترى لا يطلب الدنيا بعلم مسائل ولعالم أخرى dan bagi orang alim akhirat ulama akhirat itu alamatun mempunyai beberapa tanda, banyak tandanya. Tura yang dapat dilihat. La yatlubud dunya. Di antaranya dia tidak menuntut dunia bi ilmi masail dengan mengetahui akan berbagai masalah. Jadi dia punya ilmu bukan untuk mencari dunia. Dia punya ilmu semata-mata karena Allah. Dia punya ilmu karena memang disuruh sama Allah untuk mencari ilmu. Dia punya ilmu karena memang dia kepengen bisa bantuin orang untuk punya ilmu. Enggak ada lagi kepengen dia kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu buat dia indah, senang, menyenangkan. Ngaji itu menyenangkan. Tidak pernah terpikir, terbesit, terlintas di hatinya untuk mencari dunia. Kalau perkataannya masa ila mudapun ilaihi, masa ila tu mudap ilaihi, aili alimil akhiratil faizil muqarribi alamatun tu'lamu mimma ya'ti. Ai artinya li alimil akhirati bagi orang alim akhirat al faizi yang beruntung al muqarribi yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Muqarrabi juga bisa. Jadi didekatkan oleh Allah. Alamatun itu mempunyai tanda-tanda tu'lamu yang dapat diketahui mimma ya'ti daripada apa yang akan datang. Jadi kenali tandanya. Lalu setelah itu ya, kita dekat kepadanya orang alim akhirat. Wa huwa allazi la yatlubud dunya bi ilmihi, itulah dan dia itulah orang yang tidak mencari dunia dengan ilmunya. Dia enggak cari dunia dengan ilmu. Ya. Kalau ngaji sama gua harus bayar segini, enggak. Ya enggak. Dia enggak pasang tarif, enggak. Dia kasih ilmunya dengan cuma-cuma aja. Nah, itu orang alim akhirat. Enggak mencari dunia. Ilmunya bukan mencari untuk mencari dunia. Fa inna aqalla darajatil alimi Fa inna aqalla darajatil alimi ayudrika akarata dunya wa khissata wa kudurata wa ansira maha. Fa inna karena maka sesungguhnya akola darajatil alimi paling sedikit derajat-derajat orang alim adalah ayudrika yaitu bahwa dia mendapati akarata dunya akan kehinaan dunia wa khissata sama nih hina dunia juga atau tidak
berharganya dunia, hindakan ke berharga. Wa kudura taha, dan kekeruhan dunia. Wan siroma, dan ke ya, kekejaman dunia. Ini paling sedikit derajat orang alim mendapati kehinaan dunia. Susah. Baru-baru susah, baru-baru. Biasanya susahnya itu baru-baru. Ntar udah lama senang. Balasan dari Allah. Lihat orang ngaji baru-baru, gampang susah. Nah, susah bergejibaku dulu. Bernangis-nangis dulu. Bersedih-sedih dulu. Bersusah payah dulu. Berngantuk-ngantuk. Tapi dilawan. Masya Allah. Malam gak tidur. Malam. Tapi dilawan. Dilawan, dilawan, dilawan. Capek. Masya Allah. Lalu saya masih ngaji. Saya berasnya, beratnya 40-an. Saking capeknya itu ngaji. Pas udah nikah aja itu, baru beratnya tinggi yang beratan. Habis nikah baru berat tuh badan, baru nambah. Sebelum itu kurus. Ya, Amir kan kurus, lebih kurus lagi. Gitu. Masya Allah. Saya sendiri enggak hampir enggak kenalin ini siapa nih ya, enggak tahu saya kurusnya bang, saking kurusnya. Belajar capek, belajar biasanya ini ya baru-baru. Entah kalau udah ya udah lama udah jadi kiai senang dah, dikasih senang dunia akhirat. Itu surganya dunia, dikasih surganya dunia. Enggak ada yang langsung senang tuh jadi kiai, enggak bisa. Dapat ilmu tuh berat tuh, bersusah-susah dulu. Wa azmal akhirati, dan agungnya akhirat. Wa ja'lala ta'min mulkiha, dan mulia kerajaannya. Wa safa'a na'imiha, dan murni kenikmatannya. Wa dawamaha, dan senantiasanya. Ya, nanti dia akan dapati itu. Dia akan dapati ya, kebesaran akhirat, kemuliaan kerajaannya, kejernihan kenikmatannya, dan senantiasanya. Wa yu'lamu, dan akan diketahui annahuma, bahwasanya bahwa keduanya ya. Ulama dunia, ulama akhirat, mutadadatani, dua yang saling berlawanan. Jadi ulama akhirat tuh berlawanan. Enggak sama-sama, padahal sama-sama dipanggil kiai, sama-sama pakai sorban, sama-sama pakai udeng-udeng, sama-sama pakai jubah. Bahkan boleh jadi lebih lancar tuh yang dunia, lebih lancar, bahasanya juga lebih lancar, lebih hebat. Ulama dunia lebih keren. Ulama akhirnya, ulama dunia lebih keren, ulama akhirat tampangnya biasa, tertipu kadang kita. Lianna huma, karena bahwa keduanya kadarataini, seperti dua istri. Ma huma. Ma ya. Kapan-kapan ma
kapan-kapan ardaita engkau ya memberi senang ihdahuma salah satu keduanya, askhattal ukhra, maka engkau telah membuat membenci yang lain. Ada punya bini dua, ya, punya bini dua, lalu kita buat senang, kita ajak jalan-jalan, yang satu di rumah, kesel kagak gitu? Kesel gak, Neng? Oh, kesel. Gantian yang satu lagi diajak lagi, ya, yang satu diajak, yang satu di rumah, kesel gak yang di rumah? Kesel. Kalau mau ajak dua-duanya. Jadi ulama dunia, ulama akhirat beda. Wa annahuma kakifatil mizani, dan bahwa keduanya, ulama dunia, ulama akhirat, seperti dua piringan timbangan. Mahma rojahat ihdahuma khaffatil ukhra, kapan-kapan memenangi salah satu dari keduanya, maka ringan yang lain. Yang sebelah kanan lebih berat, yang sebelah kiri akan lebih ringan. Jadi betapa sangat berbedanya ulama dunia sama ulama akhirat. Jadi kalau ulama akhirat ya, kalau mengarah kepada dunia udah enggak senang. Kalau ngarahnya udah duit udah enggak senang. Komersil udah enggak senang. Kalau ulama dunia, oh, lebih gagah tuh. Kalau ada duitnya lebih gagah. Aturan kagak jadi. Ada duitnya. Oh, langsung kaget. ayo. Ulama akhirat, ya, kalau ngomong duit, 3 miliar Pak Kiai. Kamu sama saya jangan ngomong duit. Masya Allah, langsung ditepis. Kamu sama saya jangan ngomong duit. Duit gak ada apa-apanya dibanding dengan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran akan dipertanggungjawabkan, benar tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kalau duit mesti dicari, ketemu. Ya walaupun ya, 3 miliar kita enggak punya duitnya. Kalau ulama akhirat enggak bisa ditipu dengan uang. Dia akan berdiri tegak. Jauh berbeda. Ulama akhirat enggak terkenal. Enggak terkenal ulama akhirat. Diam aja, ya. Wa annahuma kal masyriqi, dan bahwasanya keduanya, ulama dunia ulama akhirat, seperti timur wal maghribi dan barat. Mahma qurbta min ihdauma, kapan-kapan kau dekat kepada salah satu keduanya, ba'udta anil ukhra, kau jauh darinya. Kita dekat umpama sama ulama dunia, berarti kita jauh sama ulama akhirat. Kita dekat sama ulama akhirat, berarti kita jauh sama ulama dunia. Terserah, mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Kata ulama akhirat, aku atau dia? Aku atau dia, terserah. Kata ulama akhirat. Mau jadi ulama akhirat, ulama dunia? Hah? Akhirat. Ikhwan, mau jadi yang mana ikhwan? Semangat ya. Kenapa tidak cita-cita ya?
Cita-cita boleh, bahkan mesti bercita-cita. Bukan hanya mau jadi cita-cita, mau jadi apa? Mau jadi pilot, dokter, insinyur. Kiainya enggak ada. Cita-cita jadi ulama akhirat. Enggak apa-apa, bagus. Menjadi ulama akhirat. InsyaAllah. Bisa dibangun dari sekarang. Kalau pengen jadi ulama akhirat, bisa dibangun dari sekarang. Dari sejak dini dibangun. Wara, khudu, khusu. Pakaiannya pun dirubah, sikapnya dirubah, kata-katanya dirubah. Dari sejak dini. Jujur. Patuh sama guru. Ciri-ciri ulama akhirat dari sejak dini sudah diatur, sudah mana ya. Jadi beda sangat ulama dunia dengan ulama akhirat. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani udah bisa ngelihat nih ulama dunia. Yang ini mana? Ini lomba apa kayak? Ini akhirat. Yang ini dunia. Banyakan mana? Banyakan yang mana? Ulama dunia, ulama akhirat. Yang baik sama yang buruk mana banyakan? Yang baik sama yang buruk mana banyakan? Enggak jelas. Mana banyakan? Yang baik sama yang buruk? Yang buruk. Jadi banyakkan ulama dunia daripada ulama akhirat. Jadilah yang sedikit. Jauh berbeda. Jadi bedanya sangat nih. Ulama dunia, ulama akhirat. Kontras. Wa annahuma ka qadhaini, dan bahwa keduanya seperti dua mangkok. Ahaduhuma mamlu'un wal akharu farighun. Salah satu keduanya dipenuhi penuh dan yang lain kosong. Fa bi qadri, maka dengan sekadar mata subuh apa yang kau tuangkan minuh darinya fil akhirati, pada akhirat. Hatta yamtali'a, sampai dia penuh. Yafragul akharu, maka kosong oleh yang lain. Tinggal pilih yang mau yang mana kita. Mau yang dunia, yang akhirat. Mau yang dunia, yang akhirat. Fa'inna man la ya'rifu zalika fahuwa fasidul aqli. Masya Allah. Tadi saya katakan, beliau ini udah kenal ulama dunia, ulama akhirat. Fa'inna, maka sesungguhnya man la ya'rifu zalika, orang yang tidak mengetahui itu, ulama dunia, ulama akhirat, enggak tahu dia. Fa'uwa fasidul akli, dia adalah orang yang rusak akalnya. Enggak kenal. Padahal udah ada tandanya. Kadang kita orang sekarang takut. Takut kualat. Takut kualat itu kalau sama yang akhirat, sama yang dunia kagak kualat. Ya, sama yang dunia kagak kualat. Yang kualat sama yang akhirat. Ulama dunia, ulama akhirat. Termasuk ulama dunia enggak mau berkata yang benar padahal itu benar. Ulama akhirat berani mengatakan benar walaupun lawannya sedunia orang. Dia berani mengatakan itu salah. Itu benar. Nah, kalau kita enggak tahu apa-apa, ya udah diam aja. Jangan sampai kita enggak tahu apa-apa lalu kita bicara. Karena takut, ya, rusak kapasitas kita sebagai seorang yang terkenal umpama, terkemuka umpama, takut rusak. Akhirnya kita berpendapat apa yang kita enggak tahu. Jangan. Kalau kita enggak tahu, diam. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Enggak tahu, diam. Apa aja enggak tahu dia.
Nah, kalau kita tahu ini benar, ini salah, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang sekalipun itu pahit. Tanda-tanda di antara ulama akhirat. Sekalipun kepada diri kita. Iya, saya salah. Pahit gak tuh? Pahit. Malu gak tuh? Malu. Tapi sesungguhnya ketika kita jujur, orang akan kasih jempol kita. Dan itu akan menambah ya kemuliaan kita. Ya, jadi kalau enggak tahu tentang ini, perbedaan ulama dunia, ulama akhirat, fahuwa fasidul akli, maka dia orang yang rusak akal. Jadi jelas, tu kiai dunia, tu kiai akhirat. Kalau itu dunia. Kalau itu akhirat. Dia akhirat, masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi yang akhirat. Amin ya Allah. Wallahu a'lam.